hari ini kita mau lakukan acara bagi-bagi sembako kepada pemulung. Ini kayaknya Dugas TV kali ini, dan bukan kali ini, selalu dia selalu ke lapangan cari, langsung menemukan pemulung di jalan, langsung berikan. Jadi langsung kegiatan sosial maksudnya. Iya, kegiatan sosial ini door to door ini, atau yang ketemu di jalan pemulung biasanya identik di jalan, Bang Kori. Ya, mudah-mudahan menjadi barokah ya buat kita semua ya, Bang ya. Amin. Amin, amin, Bang. Ini kita baru start nih, Bang. Baru sambil tengok kanan kiri, Bang. Ada pemulung di situ, langsung kita berhenti. Siap. Sahabat Dugas TV, sore hari ini Mat ya. Terima kasih ya Mat, sudah bantu-bantu kita, Mat. Di sini sahabat Dugas TV, kita akan start dari Kelurahan Suralaya. Sepanjang sisir jalan nanti kalau kita lihat teman-teman kita pemulung, kita akan kasih sembako dalam HUT ulang tahun yang kedua. Mudah-mudahan pembagian ini lancar ya, Mat ya. Amin, amin, amin. Lancar ya? Yuk. Oke, deal. Nah, ini ada ibu-ibu tukang warung ini. Boleh kita bagi? Oke, okay, ya? Siap. Nah, Mas Jalur, ambil. Satu ibu. Bu, kita akan bagi sembako dulu ya. Mudah-mudahan berkat ya, Bu. Ulang tahun juga sih, yang kedua. Terima kasih ya, Pak. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Ya. Oke, mantap. Bang, eh.
dari tadi kelelayan, sekarang ada kita di perapatan Damkar. Oh iya, caranya. Nah, kebetulan ada bapak ini. Siapa? Ya, sini pak. Siap, pak. Nah, kita ada nih. Silakan. Pak Eko mau ngasih berkat. Ini mohon dibina. Ya. Gelombang ketiga ya. Nah, kalau bapak-bapak ya pak, ibu, ya bu ya, ya bu, dibagi ya bu ya. Kalau yang membeli sama yang nggak pakai masker ya. Ibu ini ibu pakai masker ya, langsung pakai masker. Ya udah, itu. Pakai mas, dipakai. Tapi suaranya kayaknya kurang bagus ya kalau pakai masker ya. Dipakai bang, dipakai. Thank you.
kuat enggak? Ini. Berat ya? Nah. Wah, yuk. Ayo. Kuat. Nah. Ya. Sudah, jalan. Eh, bisa enggak?